bukan berarti yang bersangkutan itu ikut. Nah, ini sedang masih dalam proses pendalaman. Dokumen rahasia Kepolisian Federal Australia AFP yang bocor ke publik menyebutkan ada dua pilot Indonesia yang bergabung dengan ISIS. Mereka adalah Rituan Agustin, pilot dari maskapai Air Asia, dan Tommy Hendratno dari pilot maskapai Premier. Diduga bergabungnya kedua pilot ini ke ISIS diperlihat dalam akun sosialnya. Beredarnya isu ini, Polri pun bergerak cepat untuk mendalaminya. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, kedua pilot tersebut tidak terbukti bergabung dengan ISIS. Mereka hanyalah simpatisan atau pendukung ISIS. Meski tidak terbukti, Badrodin menegaskan pihaknya masih mendalami dugaan keterlibatan kedua pilot ini. Ya, mendukung. Bisa saja misalnya sampai ada kasus ISIS, sebenarnya saya mendukung, saya simpati, bisa saja seperti itu. Tetapi bukan berarti yang bersangkutan itu ikut. Nah, ini sedang masih dalam proses pendalaman. Tapi sementara dugaan kita belum ada kaitannya langsung. Menurut dokumen AFP, Tommy Hendratno sempat menjadi pilot jet pribadi yang biasa digunakan untuk mengangkut tamu VIP Premier. Tommy diketahui mulai menjadi radikal pada pertengahan tahun 2014 lalu. Melalui akun Facebooknya, dia mulai menyatakan rasa dukanya terhadap penderitaan umat Muslim di seluruh dunia. Sementara Rituan diketahui sempat menjadi pilot maskapai Air Asia sejak tahun 2010 lalu. Tetapi pada pertengahan September lalu, dia berubah menjadi sosok radikal dan tertarik untuk bergabung bersama kelompok ekstremis di Korbani Suriah ini. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan.